jumpa dalam Flash News LRTJ. Lincah, ramah, terpercaya, dan jujur bersama saya, Santi Pradayini. Flash News LRTJ adalah media informasi yang mengupdate seputaran kegiatan dan operasional LRT Jakarta. Jakarta bekerjasama dengan Kalbis Institute menggelar Ketik atau Kelas Jurnalistik pada tanggal 20 Mei 2021. Para peserta nampak antusias sekaligus serius mengikuti tiap sesi kelas jurnalistik yang terdiri dari Creative Writing Planning dan juga Creative Writing Process. Karena ilmu yang didapat dapat diaplikasikan pada bidang pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. LRT Jakarta dan Kalbis Institute gelar kelas jurnalistik ketik perdana sebagai tindak lanjut MOU kerjasama antara PT LRT Jakarta dengan Kalbis Institute. Kelas dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan pada Kamis 20 Mei 2021 di ruang Business Strategy Lab Kalbis Institute. Pelatihan ini bertemakan Creative Writing Planning and Process yang diikuti oleh 15 peserta terdiri dari insan LRTJ, anak usaha Jakpro Group, serta sahabat LRTJ. Peserta nampak antusias dan serius memperhatikan materi dari setiap sesinya yang dibawakan oleh dosen Kalbis Institute Doli Dwi Jatmiko Latabulo, Esos MM MIKOM. Kedepannya, Ketik akan menjadi kelas yang berkelanjutan dan terus digelar untuk mengasah kemampuan peserta di bidang jurnalistik, broadcasting, dan media. Harapannya, para peserta dapat meningkatkan kemampuan menulis yang informatif dan kreatif, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat pada bidang kerjanya maupun kehidupan sehari-hari. Ini merupakan realisasi dari perjanjian kerjasama antara Kalbis Institute dan PT LRT Jakarta, yang gunanya adalah mengoptimalkan, mendayagunakan, mengutilize potensi-potensi yang ada di kedua belah pihak. Kami bersyukur kami bisa bekerja sama sehingga dengan demikian mencas kembali dunia lapangan kerjaan yang ada di LRTJ dengan ilmu-ilmu yang berkembang. Saya hari ini mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk pribadi, tapi bisa diterapkan juga di dunia pekerjaan. Harapan saya acara-acara sejenis bisa terus diselenggarakan oleh LRT Jakarta dan tim Kalbis. Harapan saya kiranya semakin banyak lagi karyawan maupun sahabat LRT Jakarta yang mau mengupgrade dirinya melalui kelas-kelas program dari Ketik ini. Semoga bermanfaat dan terus belajar, terus berkarya. Dari kampus Kalbis Institute, tim redaksi melaporkan. Demikian Flash News kali ini, saya Santi Pradayini bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jalankan protokol kesehatan. Salam cinta LRTJ.